Ini telur-telur. Ini adalah pohon minong yang dulu pernah saya review ya. Yang menurut informasi warga itu pohonnya angker. Dan kali ini berhasil dipotong, teman-teman. Ini untuk ukurannya cukup besar sekali. Jangan lupa like, subscribe di channel. Kami kerise karo akeh kena sak weh kobokan. Lihat ukurannya sangat besar sekali. Jangan lupa subscribe. Cuman sayang kita tadi tidak melihat proses pemotongan ya teman-teman. Dan ini saya mengetahui sudah roboh, jadi langsung menuju ke lokasi melihat keadaan pohonnya yang sudah roboh. Rame nontonnya. Nontonnya rame. Kayaknya cowil ya. Iki diameter pinggir sak mene iki Mas yo. Diameter pinggirnya sak dhuwur weteng ya. Diameternya pucuk 90 cm. Hampir 1 meter. Ini masih diameter pucuknya. Pecah-pecah ya. Sangke tuweke napa pripun iki? Tuweke iki. Saking tuweke. Kayu minong macet tos. Ini dulunya memang banyak sekali teman-teman ya yang tidak berani untuk memotongnya, dan udah banyak orang yang mengundurkan diri untuk memotongnya. Dan kali ini ada yang berani memotongnya, teman-teman.